Yo, halo guys, gue Lego Cid. Jadi guys, di sini kita main sama Joe guys ya, sama Nara Esport juga, ada Kolia sama Fosa. Dan ada dari Revo ada One. Tadi ada Donkey sebenarnya guys, cuman Donkey udah pergi ya. Jadi ini kita akhirnya nih gue main bareng sama si Joe lagi guys ya, maksudnya bikin konten gitu ya. Karena dari kemarin-kemarin tuh memang gue suka main sama dia, cuman nggak pernah jadiin konten, cuman kayak push rank biasa doang guys ya. Di sini kita pakai Aldous, si Joe pakai Lancelot guys. Guset, gue jarang banget lihat si Emperor pakai ini. Aduh, lawannya. Gue udah tahu tuh, gue udah cium-cium bau-baunya tuh guys ya. Lawannya Star 8, Star 8. Oke, Star 8, jangan Star 8 guys ya. Karena kalau Star 8 tuh kebagusan buat mereka. Jadi ketemu mulu sama mereka gitu. Kesel gue ya. Oke guys, langsung aja kita main di lane atasnya. Seperti biasa kalau main Aldous, kita beli mana regen dulu nih. Beli mana regennya 2. Pendole. Apa itu pendo? Jadi gue lagi pakai jaket dikirim sama Classic and Basics ya. Jadi thank you nih buat hoodie-nya ya. Keren banget. Gila, bosen. Ketemu mereka mulu lu guys, lu asli lu. Ini kalau biasa kalau kayak gini-gini nih, biasanya yang di lane atas itu mereka lagi ambil buff guys. Jadi kita free. Nah, kita bisa bebas ambilin minionnya. Nah, ini aktifinnya dari sini. Nah, aktifinnya dari situ guys. Kalau misalnya kalian mau upgrade skill 1, jadi kalian bisa langsung 2 kali nih. Just kayak gitu ya. Ini kita beli sepatu. Kita bikin sepatu asis aja guys. Ini by the way, gue tungguin bentar. Nah, langsung. Ini si Star 8 suka pick Nana guys ya. Anaknya dibikin tank gitu loh, dijadiin support tank. Mana support? Oh, ini bisa mati nih. Oke, langsung aja nih, langsung aja nih. Boom! Quadragadau. Quadragidau. Pasti. Oke, nice. Soalnya nananya itu, guys. Dia make spell-nya bukan spell-spellnya buat. Oh, itu bisa mati. Ya. Sabar. Nah, mati nih. Nice banget. Boleh juga, guys, ya, si Joe ya. Tapi si Joe mati. Boleh juga loh si Joe pakai Lancelot ya. Gue gak pernah lihat dia pakai Lancelot guys ya, karena memang hero nya udah jarang banget kayak ini. Nah, kita balik aja guys ya, kita balik lagi. Nah, baliknya jangan di sana, sini aja. Oh, si Paul nungguin minion nih guys. Cloudnya dapat XP tuh kayaknya. Kita tunggu level 4. Nah, level 4 nanti kita bisa bikin itu guys, apa, bisa main-main assist guys ya. Jadi kita dapat ini. Nah, kita tunggu sini aja nih, karena mereka tuh biasa suka ngepush Aldous guys. Jadi ini, nah, kalau mereka udah balik, mereka itu kan commit tuh. Kita langsung ambil aja ini. Nah, tungguin bentar. Nah, itu tetap pada war teman-teman kita guys ya. Bisa kita bantuin kan nih? Sabar. Siapa nih? Harley. Oke, enggak usah guys. Itu mumpung Claudio-nya sama Nananya lagi di bawah tuh ya. Tadi di mid gue lihat dia. Jadi kita bisa clear lane guys. Nih pokoknya clear lane terus. Oh, dia udah balik lagi dia. Woi, santai dong. Ini si Sin Global Cloud juga dia, saya ingat gua. Ini kita Aldous-nya Aldous solo lane guys ya, offlane. Gitu. Ini tinggal lagi. Stack udah 44 ya. Ya kalau main Aldous kalau misalnya di mythic memang sekarang agak susah guys. Makanya kita pakainya sepatu assist. Jadi meskipun stack-nya dikit itu kita masih bisa dapat assist terus, dapat gold gitu maksudnya. Karena biasa di-push. Nah, ini kayak gini-gini di push tuh kan kita kan push backup guys kalau kayak gini. Oh, mati lah gua. Oke, ini mati. Soalnya di geng 4 ya. Di geng 4 udah pasti mati, guys. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tenang saja. Weh, Fosa juga ikutan mati lagi ke Sakainya. Waduh, double kill dah itu. Kalau udahnya. Kedua kan dia. Nah, tower di atas kita hancur tuh, guys ya. Emang suka kayak gitu, guys. Nah, kita aktifin aja nih. Bisa mati enggak? Mati dong. Wah, enggak mati, guys. Nih gua finishing aja dah. Kalau gitu gua finishing aja deh kalau enggak mati, guys. Aktifin skill 1 di tengah-tengah jalan. Bubuk boosting. Waduh, kampret disampain lagi. Kan gue pengen nge-kill gitu guys ya. Itu atasnya tuh kah? Atasnya tuh pak. Oke, kita ambil ini ya guys. Ambil turret tuh. Bunuh turret, hancurin turret tuh pakai ini guys ya. Pakai skill 1 aja biar nambah 10 stack. Nah, kalian lihat kan nambah 10 stack. Ini bisa gak? Kita tertel. Ayo. Faster. Mumpung kalau duanya sama nananya di atas guys. Gak ada yang lihat nih. Oh, ada Harley. Harley-nya gak sadar. Tenang aja, santai. Ini kita serius dulu guys ya. Ini karena lawannya berat banget. Memang tiap kali record itu lawannya berat terus guys ya. Atau kenapa nih? Hampir aja nggak ngalah sih tadi guys. Aduh, kacau nih. Memang kan tiap kali record hard mulu gitu guys ya. Nggak tahu kenapa ini guys. Hard game mulu. Wah, ini aktif. Wah, kampret telat guys. Padahal pengen dapat satu assist gitu, lumayan banget satu assist.
Wah, bawahnya hancur lagi nih. Kalau tim e-sport memang gitu guys ya. Mereka mainnya objektif banget. Tapi tenang aja guys ya. Tenang aja nih. Kita Aldo soalnya. Meskipun paling miskin. Eh, dia mau kasih gue ya. Sini, sini, sini. Thank you. Lumayan. Tuh, gila. Di-press terus guys ya sama Kaludonya. Stuck buat 75 guys. Oke. Kita tungguin aja terus. Pokoknya kita fokus nyari stuck terus aja. Wajar aja guys. Memang susah sekarang kalau pakai Aldo di Mythic. Cuman mesti main assist makanya. Nah kalau udah main assist tuh dia itu cepet jadinya ya. Ini kita ambil ininya guys. Mumpung mereka lagi bawa semua. Nah kita kalau pun stuck dikit yang penting gold kita kaya. Yoi gitu. Ulti. Nah. Aduh gak dapat lagi assistnya kampret. Nah ini Nana nih gua hajar guys. Mati nih Nananya nih ya. Fix 100% mati nih orang nih ya. What? Jemprojot. Gua yang ngekill gak tuh. Ah kampret tuh assist lagi. Set triple kill itu kalau udahnya. Gimana mau jebrojot ini? Wah, gua sprint aja. Kejar-kejaran coy. Let's go. Sini dulu semua. Kalau Aldous kalau pakai sprint memang gitu guys ya, enak banget. Wah, itu si Wan masih lanjutin lagi warnya. Oh, mereka turtle lah musuhnya, guys. Dia turtle lagi ya. Oke, ini kita saatnya kita farming di bawah, guys. Mumpung mereka lagi pada di atas nih. Oh, ada gelombang, ada minion. Oh, ada Harley. Dah, udah ada balik. Ada Harley soalnya di sana, guys. Meskipun kita lagi di posisi sulit. Woi, balik dong. Oh, udah inilah, hajar lah inilah. Sekarat itu, guys. Wah, kampret tos, kampret tis. Anjir, dikit lagi. Dikit lagi yang mati itu Harley-nya. Kampret, guys. Gue pengen nolongin si Wan, malah gue yang mati, guys ya. Karena biasanya itu mainnya benar-benar smart people, udah smart people. Nah, ini nih. Ayo. Mau masuk gak? Oh, enggak bisa. Balik. Kita ke atas aja kali. Oh ini aja. Eh deh tadi gak dapet last hitnya loh. Wah masih war. Wah udahlah. Gue pengen farming coy. Farming dulu. Tenang aja. Aldous bisa bikin comeback guys. Tenang. Everything's gonna be okay guys ya. Everything's gonna be okay. Semoga okay. Wah kasih gue last hit lah. Nah. Kampret diambil semua sama si Joe ini guys. Stuck baru 125 ya. Oh mereka ngelor lagi. Kita gangguin ya. Jadi lepas. Wah rame kali. Jadi kita main sama Kolia guys ya. Main sama Kolia juga nih. Oke nice banget. Langsung aja kita aktifin ulti kita guys. Buat dapat assist. Sabar incer siapa ya. Ah ini aja lah. Nananya gue incer lah. Nah ini kan di belakang banget guys. Gue hajar aja nih. Lu ngapain lu ha? Wah flicker dia. Gue sprint lu. Gue kejar lu. Rakun mampus. Oke guys, kita bantuin tim kita guys. Wah di belakang. Waduh, dibantai semua di belakang. Mati. Wow, kajarnya. Astaging. Oke, mati lumayan, tapi gua enggak dapat assist. Astaging ini guys, astaging enggak mati loh. Ya guys, jadi tadi kalian lihat gue ngincernya Nananya bukan Claudenya guys. Kenapa? Karena kalau misalnya gue ngincer Claudenya, Claudenya itu bisa aktifin Wind of Nature guys ya. Yang akhirnya nanti gue bakal mati tanpa ngekill siapa-siapa. Makanya tadi gue ngincer Nananya. Karena Nana itu dua kali hit itu mati guys. Tipis banget Nana itu ya. Gitu. Nah setelah itu baru kita TB. Kita hajar Claudenya gitu. Rencananya tadi guys. Rencananya tadi kayak gitu. Cuman kita kurang tebel. Masih belum kurang tebel guys ya. Nah ini assist udah 5 nih. Udah banyak nih. Wah mereka ngelot lagi, kurang ngajar nih. Belum tahu nih Aldous ini skill satunya udah macam retri guys ya. Nampol Lord itu bisa dapat itu Aldous. Sabar. Waduh, nggak dikasih lasit lagi. Lasitnya cuma dikasih 2 butir coba guys. Ayo Lord. Wah tapi Selenanya di bawah guys. Bisa apa ini Lord? Aldousnya datang. Aldousnya datang deh. Gue mencium-cium bau kesulitan. War. Ulti. Sini Nana lagi gue incer nih. Apa Harley aja? Harley dah sini. Ayo. Harley mati, guys. Woo! Wacah! Okay, nice. Tuh, enggak ada damage, enggak ada damage. Langsung sprint tuh. Quadragadao. Woo! Mampus lu, Quadragideng. Attack Lord. Ayo. Langsung menang, guys. Bener tadi ya, pilihannya ya langsung lepas Lord. Nah, ini Lordnya harus gue yang dapat, guys ya. Biar dapat stack banyak. One. Aduh kampret di retri sama si Joe guys. Kita ambil ini bisa gak ya? Menang guys ya. Aldous ini late game tuh Quadragada. Oh, oke, nice dapat buff.
buff kalau buat diambil sama Factor itu dia bakal ngasih cooldown reduction guys ya, bakal ngasih cooldown reduction. Jadi kalian kalau pakai Aldous kalian bisa ulti lebih cepat sama skill satunya lebih sering gitu. Itu tujuan ambil buff buat Aldous. Sebenarnya nggak terlalu butuh sih, nggak terlalu butuh. Cuma kalau nyuri buff musuh buat Aldous dapat buff enak, normal aja. Wah kah, mati lagi akhirnya. Nah sini lu. Wah nggak bisa guys, nggak bisa. Balik. Wah dia pakai itu sisin. Oh dah. I want to go home. Dikejar. Nyari mati kali dia. Sini lo. Kau dunia udah gak berani guys ya. Aduh, udah takut. Woi, mati juga lah itu cow-nya. Woi, balik Jo. Sabar. Farming lagi. Ayo, 200 stack nih gua nih. Sabar dulu. 200 stack. Santai. My friend believe in Rando. Gua colong-colong jungle-nya nih. Gara-gara Lord tadi guys ya, musuhnya mati tadi Claudonya di awal kan. Udah langsung keambil Lord, langsung musuhnya tower botak guys. Nih gua ngincernya kalau nggak Nana Harley guys. Soalnya itu tipis guys ya, Harley, Nana atau enggak Aldous, Claudon maksudnya. Wewewewe, buset sakit juga itu. Gua takut guys tankeran. Ah ini nih, ayo war. Ngincer siapa nih? Claudon sini lu. Oh udah dipakai tuh. Mampus lu, udah lu pakai, ah, lu jadi bubur sekarang kan? Oke, nice banget. Nana lu, mati lu. Waduh, dia bisa kabur guys, kampretis. Gua TB-in sampai masuk ke dalam. Jebrojot, wah kampret dia dari immortal. Gua TB-in lagi, jebrojit. Oke, gua dari immortal, tenang. Woi, temen gua mana? Astaga! Temen-temen gua mana guys? Gua sampai udah masuk ke dalam. Wah, mati lagi. Oke, wah, gua gak liat ada cowoknya. Wah GG guys, menang guys ya. Gua gak liat ada cowoknya si Collier di atas. GG guys. Oke, kita menang lawan Star 8 guys ya. Mantap, puji wah guys. Kampret guys ya, itu terakhir. Apa momen terakhirnya itu nge-war gua udah sampe ngedive dalam tower tuh. Masih teman-teman gua pada di belakang gitu loh. Kayak gua diketawain gitu ya dari belakang gitu. So guys, video gue cukup sampai sini aja. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Dan ya, thank you guys so much for this video and I will see you guys in the next one. Bye-bye.